Oke guys, alhamdulillah ini kita sudah selesai pemasangan alarm master two-way di motor Yamaha NMAX. Ini kelebihan dari alarm master ini, remote-nya bisa bunyi dan getar. Untuk fungsinya, untuk anti bobol, anti kunci T, anti rampas, bisa mematikan mesin via remote, dan juga dilengkapi dengan starter via remote. Kita coba untuk anti bobolnya, kita kunci. Nah, ini alarm aktif, apabila diganggu saat parkir dia akan bunyi sebagai tanda peringatan. Apabila diganggu lagi, maka remote-nya pun di sini bunyi ya. Kita netralkan dulu. Kita netral, kita kunci kembali. Apabila terjadi kunci kota paksa atau di letter T, anggap saja ini kunci T, kita bobol, maka alarm bunyi, mesin tidak dapat dinyalakan. Kita matikan dulu, kita normalkan, kita onkan kembali. Motor normal, lengkapi juga dengan starter via remote ini tanpa kunci kontak. Nah, kita coba starter dari remote. Caranya tekan tombol petir 2 kali, 1, 2. Nah, motor nyala tanpa kunci kontak ya. Mematikannya tekan buka gembok dan tombol di sini untuk mencari posisi motor pada saat parkir. Terus kita coba dengan anti rampas atau anti begal. Coba kita nyalakan dengan kunci asli. Kita nyalakan dulu. Jadi apabila dalam perjalanan amin-amin motor ini dirampas atau dibegal, kita masih ada kesempatan untuk mematikan motor ini via remote. Caranya tekan gembok kunci 1 kali, maka mesin akan mati dan tidak dapat dihidupkan. Dan normalkan, buka gembok. Dilengkapi juga dengan mode silent. Jadi kalau agan-agan merasa bising dengan alarm ini, aktifkan dengan mode silent. Caranya, kita pakai remote ini saja, tekan tombol gembok kunci 3 kali, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, kita tekan tombol kunci 5 kali, ulangi ya, untuk mode silentnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dia akan kedip 3 kali. Coba kita senggol saat parkir. Jadi motor tidak ada suara apabila diganggu saat parkir. Ini suaranya dari remote saja. Ini keunggulan dari alarm master two-way. Ini getar juga ya. Kita netralkan, buka kunci. Nah, oke, mungkin itu beberapa fitur dari alarm master two-way. Bagi agan-agan yang berminat untuk memasang alarm untuk keamanan motornya, bisa hubungi WA saya atau langsung datang ke toko kami. Sekian video ini, terima kasih.